Halo YouTube, selamat datang di channel Patrick Sutejo. Pagi ini kita masih ada di Ubud, tepatnya di Hotel Bopokabin Ubud. Lagi sarapan terus siap-siap check out. Sekarang udah jam 10 waktu Bali. Di sini rencana kita mau jalan-jalan di sekitaran Ubud, mau ke Monkey Forest, nganterin Ralin mau lihat monyet. Setelah kemarin kita lihat lumba-lumba. Ya teman-teman, kalau belum nonton video yang kemarin silahkan nonton dulu biar ceritanya bisa nyambung. Loh. Ada mama. Papa ngapain sih? Asik ya. Pagi-pagi temenin suara khas kayak gini, suara serangga-serangga. Mana tuh kupu-kupu? Itu ya udah terbang jauh. Itu bukan kupu-kupu, itu capung. Kalau enggak bisa lah juga. Asik, hawanya sejuk. Suasananya itu tenang gitu. Jauh dari hiruk-pikuk kota, enggak ada suara kendaraan. Ini suara serangga gini. Seger banget rasanya. Udah deh. Papa gak tahu kita... kok bisa kelihatan aku dari situ? Bisa. Ya kita siap-siap check out. Pa, kita lanjut jalan-jalan mama, lagi. Mama. Papa. Waktu mau kita check out. Ini masih PR lagi sih. Waktunya kita check out. Dan masih ada PR lagi. Mau check out ini tangganya banyak banget sampai atas. Kalian olah raga pagi ya. Sampai atas sana tuh. Itu sarapan. Ini udah sarapan ini. Udah. Penampilan yang estetik ada effort yang lebih. Emang ini di sini kalau bawa koper-koper gini tuh emang agak merepotkan. Ya untungnya stafnya hotel sangat amat membantu, mau membawakan dari atas ke bawah, bawah ke atas lagi. Kalau enggak sih, ampun sih naik tangga segitu tadi masih bawa koper segini. Ini di sini ya, koper yang besar kita nggak buat turun, cuma buat satu koper kecil aja. Bawa badan sendiri aja capek, apalagi bawa koper. Ayo kita terus lanjut jalan lagi.
kita udah di Monkey Forest. Lumayan mahal sih tiketnya. Di sini dewasa domestik ya, itu 80.000, anak-anak 60.000. Enggak apa-apa. Kalau asing lebih mahal lagi tadi. Pokoknya kita domestik. Asing domestik 100 ya. Iya. Oke, kita sudah sampai Monkey Forest. Sudah langsung lihat monyetnya lompat-lompat. Ini banyak banget ternyata. Itu pokoknya kecil banget. Ke? Lanjut cari monyet lagi. Monyetnya banyak banget. Tadi itu anak, ada anaknya. Anaknya cari makan. Ke? Yuk. Sudah beres lihat monyet. Sekarang mau makan siang. Sahur. Sahur. Kita rencana makan siang di tempat biasa yang kita kalau ke Bali itu pasti makan di situ. Cuma biasanya kita makan di daerah Sanur. Ini kita coba cabangnya yang di Ubud. Semoga rasanya sama. Semoga ya, semoga rasanya sama. Kita coba. Soalnya kalau ke Sanur masih 1 jam lebih. Tapi udah lapar banget, makanya cobalah yang di Ubud, enggak masalah. Kalau kita cus jalan lagi. Kita sampai di warung Mak Beng. Kita makan siang dulu. Biasanya sih yang di Sanur, ini baru sekali nyobain yang cabang di Ubud karena udah terlalu lapar. Kiri tadi. Nah, udah terlalu lapar, kalau dipaksakan sampai ke Sanur udah lemes banget. Kini kita makan di sini. Ini dia menu kita. Sop kepala ikan sama ikan goreng. Ini harganya satu set ini 55.000 porsi standar. Kita coba rasanya apakah sama kayak yang di Sanur atau beda. Monumen Bom Bali. Bagus. Bagian sini.
sendiri ya. Mau check in? Mau check in, maaf saya izin dulu ya. Sampai mana? Sudah sampai hotel. Kok nggak boleh masak? Boleh. Kasih. Sudah sampai di hotel. Kita nginep di 101 Fontana di daerah Jalan Dewi Sri. Strategis banget lokasinya karena jam setengah, hampir jam 3. Dari sini cuma check-in dulu, naruh barang. Di situ nanti jam 4 kita keluar lagi karena harus ngejar tali kecak di Uluwatu. Kita udah booking tiket, jadi jangan sampai terlambat. Asik banget ya suasananya. Mau gue cekin di sini. Aduh, biarin. Di hotel kita rumput dulu. Ini kamar mandinya. Gue senang banget kalau dapat kamar mandi yang ngerin showernya kayak gini. Asik mandinya. Shower. Ini kamarnya.
iki opo cusing diwakuan dari pembalas minyak. Ceritanya seperti biasa, hotel bintang 4, ada kopi, teh, dan yang paling penting ini ada balkon. Jadi nanti kalau mau ngerokok aman. Tapi sekarang masih panas banget. Itulah kalau malam. Pemandangannya langsung kolam renang di bawah situ. Kayaknya Radin bakalan happy karena kolam renang anaknya lumayan besar dan ada pelampungnya. Besoklah kita renang. Hari ini mau istirahat sebentar, mandi. Terus kita jam 4 keluar lagi langsung ke Uluwatu untuk nonton tari kecak. Kita harus sampai tari kecak. Sampai Uluwatu itu jam 5 sore, jadi nanti aman jam 4 kita harus dari sini. Sekarang yuk istirahat dulu aja. Kita perjalanan menuju ke Uluwatu dan diputuskan kita ambil jalur yang agak muter. Kita lewat tol keluar di Nusa Dua, terus lewat jalurnya Puja Mandala. Karena tadi aku lihat maps lewat mana namanya GWK, lewat depan GWK itu merah alias macet panjang. Jadi diputuskan kita muter lewat Nusa Dua. Semoga enggak panjang antriannya di simpang 3 Nirmala sana. Jadi pertemuannya jalur ini sama jalur dari GWK, semoga di sana enggak panjang, jadi lebih cepat dari sini. Kalau sana panjang ya sama aja. Jadi sih di maps merahnya cuma sedikit sih, cuma di situ aja. Selama sini sampai pertigaan itu masih hijau. Oke, kita cus. Sekarang udah di Nusa Dua ini, udah keluar dari tol. Langsung kita ke Uluwatu. Semoga nggak telat ya sampai sana. Kita harusnya jam 5 udah sampai sana karena setengah 6 itu sudah mulai dari kecaknya. Sudah sampai di Uluwatu. Ini tiket kita beli online ya. Harganya untuk anak-anak Rp75.000, untuk dewasa Rp150.000. Beli online jadi spot di sini biar nggak ngantri panjang. Pengalaman kita dulu kesini beli on the spot, akhirnya ngantri panjang. Iya itu laut. Jadi di sini serunya tuh daripada tempat-tempat lain. Nikmatin dari kecak. Backgroundnya paling istimewa sih menurutku. Kita backgroundnya langsung ke laut dan langsung dapat sunsetnya. Nanti udah dilihat sendiri. Nanti akan aku ambil video waktu perform dari kecaknya. Seberapa bagusnya tari kecak di sini dibanding di tempat-tempat lain. Mulainya masih jam 6, sekarang masih setengah 6. Aku mau rokok dulu karena di dalam nanti kita nggak bisa ngerokok karena tempatnya sempit ya. Kanan kiri banyak orang lain, nggak enak kalau mau ngerokok. Mendingan rokok di sini dulu baru masuk ke dalam. Jadi yuk, cus. Oke. Yeah.
Okay.
Oke, udah beres nonton dari kerja. Sekarang mampir makan dulu di depannya Uluwatu persis. Karena habis ini aku mau rencana ketemu sama temanku di daerah Pantai Padang-Padang sana. Udah janjian. Jadi daripada bolak-balik harus cari makan di tempat lain yang jauh, mendingan di sini makan dulu, yang penting teralin, perutnya sudah aman, sudah kenyang. Jadi aku bisa mengobrol dengan temanku dengan nyaman. Menunya enak nih, pizza nih. Enak ya. Dan di sini banyak gurih, jadi pun pizzanya lebih pizza yang rasa kayak originalnya dari Italia sana, bukan kayak pizza-pizza lokal gitu lah. Enak. Kalau kita selesai makan, habis itu kita lanjut jalan lagi. Ya, akhirnya sampai hotel juga. Keasikan ngobrol tadi. Jadi jam 12 kita baru sampai di hotel. Tadi sampai bobok di mobil tadi karena capek mungkin ya, tadi hari ini kan banyak banget jalannya. Mulai dari keluar hotel di Ubud tadi jalan, naik tangga. Di Bangki Forest juga jalan lumayan jauh. Uluwatu pun juga jalan. Kasihan dia capek. Makanya besok kita rencana keluar hotel tuh baru siang. Paling cuma jalan-jalan yang ringan-ringan aja. Dan malam rencana cuma mau dinner di Jimbaran. Gitu aja sih. Paling sama ke pantai sorenya, karena Ralin kemarin minta pengen main pasir di pantai. Jadi kemungkinan sore kita ke pantai, baru sunsetnya kita di Jimbaran sekalian makan malam. Itu sekarang udah capek, udah mandi, udah ngerokok-ngerokok juga di balkon. Sekarang waktunya kita istirahat. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Oke, kita baru keluar hotel. Siang banget nih, jam tadi keluar hotel tuh setengah satu siang. Sekarang nih jam 1, kita mampir ke IKEA dulu karena anakku tuh kemarin kan beli ini, si boneka brownie ini kan di IKEA sini. Terus dia minta beliin satu lagi yang boneka monyet. Dia sempat lihat barangnya, cuma kemarin belum sempat dibeliin. Akhirnya hari ini kita belikan, tapi dianya malah tidur. Udah terlanjur janji, jadi ya aku selalu ngajarin ke anakku itu kalau emang udah harus janji, udah pernah janji harus ditepati dan harus bertanggung jawab. Makanya kemarin udah sempat janji walaupun waktunya agak mepet ya, ataupun alasannya apapun, sebisa mungkin tetap aku tepatin gitu. Jangan sampai dia kecewa karena udah janji tapi ternyata tidak ditepati. Kalaupun misalkan aku gak bisa menepati, aku harus ngasih penjelasan yang make sense buat dia. Karena dia kan anaknya kritis ya. Kalau gak itu semuanya ditanyain gitu loh. Jadi memang harus dapat alasan yang masuk akal di apa yang dia tangkap. Jadi dia kan gak akan tanya-tanya lagi. Ini yang turun istriku aja karena emang cuma beli boneka. Aku cuma titip ice cream juga tadi di IKEA. Di sini kita mau ke daerah Legian. Istriku mau belanja-belanja apa gitu gak tahu. Pokoknya ke Legian dulu, nanti sore-sorean baru kita ke pantai. Kayaknya sih Melasti aja deh yang simpel, gak terlalu ribet. Oke, kita tunggu istriku belanja. Pantai Pandawa. Yang turun. Aku pijet. Kakiku udah gak kuat. Capek banget. Nah, tidur. Lin. Mau ngapain, Lin? Lin. Ini anjingnya di sini, Lin. Lagi ku capek. Thank you.
kano guys, yang dayung biar yang cewek-cewek, yang cowok tiduran aja. Ah kurang bantal sih, kalau ada bantal enak banget itu. Ayo terus, yang kencang. Ayo. Lihat di sini. Asik sampai tengah-tengah. Sunset di Jimbaran. Kita terlambat kemepetan sampai sininya, jadi belum pesan makan, belum beli ikan. Sekarang sudah jam 6:30 malam, jadi kita nikmati sunset dulu. Sana mendung banget tuh, sana cerah, sana mendungnya gelap. Rencana sih kita nggak langsung ke pesawat itu, kita nggak langsung apa namanya, nggak langsung ke kafe, tapi kita mau belanja ikan sendiri di pasar ya. Rencana mau ke pasar belanja ikan sendiri, belanja ya ayo, belanja apa namanya, kerang, udang, gitu-gitulah. Terus nanti kita minta tolong kafe yang ada di sini untuk masak gitu. Tarif masaknya sih per kilonya 15.000. nah kalau ikannya tergantung kita nego-nego di pasarnya. Sekarang kita mau jalan ke pasar belanja, belanja, belanja. Biasanya kan kalau habis kesini makannya di ruang kru, isinya ayam gitu-gitu kan. Nah sekarang beneran mau nyobain ikan bakar, kerang bakar, itulah pokoknya nyobain seafood yang asli dengan bumbu bakar Jimbaran. Yuk kita belanja dulu langsung cus ke pasar. Kita beli oyster. Ya, kenapa murah ya? Kita beli 2 kilo. Ini sekilo berapa? Sekilo 35.000. Sekilo 35.000. Yes. Ada rekomendasi enggak tempat mana yang bar udang. Ini gede banget juga udangnya. Apa? Udangnya gede banget. Yang nomor 3. Yang nomor 3 dari sini. Ya, baik kan keluar. Ada pemain sini. Ada yang gede. Ada yang gede. Coba pegang. Nih, kecil. Berapa besarnya? 15.000. Lego namanya. Ini mau enggak? Itu diapa? Bakar. Bakar. Ini berapa ini? 350. Per kilo. 350. Yang kecil ya, kan kamu yang makan. 330 lah, biarin deh. Kilo cuma isi 8 atau 4. Enggak masalah itu. Oh iya, kamu enggak makan udang ya? Atau ya, kita udah di salah satu kafe di Jimbaran. Lagi nunggu belanjaan kita dimasak. Kita ini jadinya beli oyster 2 kilo. Itu rencana setengahnya kita bikin mentah, setengahnya kita bakar. Terus kita beli juga udang yang besar-besar tadi, itu dibakar. Sama beli ikan Napoleon juga dibakar. Jadi nanti kalian makan ikan sama udang, kita makan oysternya. Sambil menikmati sisa-sisa sunset di sunset di Jimbaran nih. Yuk kita tunggu masakannya datang, minumnya datang, terus kita makan malam. Aku minum apa?
baru oyster mentah ya, yang yang lainnya belum. Oke. Tunggu ya. Ini 2 porsi ya. Ya. Nasinya 2 porsi, 3 porsi ya. Akhirnya datang juga masakannya. Ini oyster yang dibakar, ikan Napoleon, udang. Ini ada yang bumbu Bali, ada yang garlic. Karena kan Ralin nggak mungkin makan bumbu Bali yang pedes, jadi yang untuk Ralin kita pesenin yang bakar garlic. Dan ini yang oyster. Ini aku, papa. Ini aku. Iya. Oke, so ini oyster mentah. Makasih. Biasanya sih lemon ya, tapi di sini adanya gitu. Foto sama monyet. Aku digendong papa. Monyetnya serem ya, Pak? Serem, masa serem? Ayo kita lanjut. Pak, monyetnya gini. Lanjut makan. Udah lapar banget. Cus. Ke Bali belum lengkap kalau belum mampir ke Krishna. Karena sekarang udah malam, kita mampir Krishna yang di Tuban. Mana? Kita mampir Krishna yang di Tuban, soalnya di sini yang buka 24 jam. Oke. Kalau Krishna Sunset itu jam 9 atau jam 10 udah tutup, makanya kita ke sini. Oh, itu bagus juga. Oke. Oke. Pakai susu. Mau belanja banyak. Oke. Selamat pagi, guys. Hari terakhir di Bali. Sekarang lagi di kolam renang. Mama lari mainan. Mama berenang ya. Mama berenang. Semalam gak ngambil video karena sampai hotel malam dan langsung packing ya. Biar hari ini gak terlalu keburu-buru. Dan karena habis ini kita cuma mau ke mall, ke beach walk aja. Setelah itu baru langsung ke bandara. Pulangnya kita nggak lewat darat lagi, kita naik pesawat nanti biar cepat sampai di rumah. Masih pada bermain air, aku mah leyeh-leyeh, bisa-bisa tidur lagi malam ini. Beres makan, jadinya di mall cuma makan doang karena waktunya mepet. Sekarang udah jam 1:30 dan kita
harus jam 2 sampai di bandara. Karena kita pesawat jam 3, flight jam 3. Jadi ya waktunya agak mepet. Terus sekarang langsung menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Yuk, cus. Yuk, kita cekin dulu. Bila. Oke, kita ada di bandara. Barang-barang udah masuk. Aman, tinggal kita nunggu jam boarding. Jadwalnya sih jam 15.15, sekarang jam hampir jam 15. Setengah 3 sore sekarang. Aha, jajan dulu ada bed papa. Di sini aku sudah bayasin aja lah. Masuk pesawat tetap dengan bawaan yang banyak banget gini nih, kalau jalan-jalan sama anak kecil bawaannya banyak banget. Kita naik Air Asia pulang ke Surabaya. Betulin pesawatnya, Lin. Ini dia belum pernah naik pesawat nih, si Ralin first time. Orang tiga. DF ya. Oke, kasih sebelah kiri ya, DF ya, kasih mas. Tiketnya boleh? Taksinya kanan. Rokok elektrik adalah dilarang di dalam pesawat. Semua tamu yang membawa rokok elektrik harus mematikan dan melepaskan baterai dari perangkat rokok elektrik tersebut. Pengisian baterai rokok elektrik adalah dilarang di dalam pesawat. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan. Assalamualaikum, good afternoon, dear guests, welcome aboard. Please use it. Clip it over your head like this. Sambungkan pengancing ini. Klik on the waistband. Pipa ini hingga dan menghubungkan pelampung sampai anda berada di pintu keluar karena akan menghambat evakuasi. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation flow. Baju pelampung ini mempunyai satu pipa tiup. Jika perlu, tiup seperti ini untuk menambah angin dalam. Baca Airbus A320 200 safety information card, 2 perjalanan lengkap, terus majalah
untung aku nggak update ya, aku pulang naik apa gitu-gitu ya kan, daripada kena bom lagi kayak waktu naik M-Trans kemarin. Terusnya sekarang aman ya. Nih nasi lemaknya ini enak, nasi lemaknya Eresia tuh rekomen, 65.000. Harga memang lebih mahal dari umumnya, tapi ya gimana, sensasi makan di atas udara. Oke lah, merchandise. Sekarang jam 2:30 waktu Indonesia Barat, jadi 3:30 waktu Bali. Akhirnya selesai sudah rangkaian acara liburanku bersama keluarga ke Bali. Saatnya kembali ke kehidupan nyata, kembali mengumpulkan pundi-pundi rezeki untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin komen di bawah, klik tombol jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tombol lonceng biar gak ketinggalan video selanjutnya. Follow juga sosial mediaku di @patricksutejo. Terima kasih guys, bye-bye.